Halo teman-teman, balik lagi channel gua Extreme Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, Dream Collection udah keluar. Jadi Dream Collection-nya itu beneran pemain Eropa ya, Napoleon Junior Youth. Kebetulan warnanya hijau. Nah, kita lihat detailnya Napoleon-nya. Louis Napoleon Brilliant Runway Shooter. Wah, ini shooter ya. Shooter udah gitu material untuk hidden-nya itu yang ada di online shop. Ya, kalau nggak salah di shop lah, pokoknya itu yang warna merah ya. Bukan dari skenario ya. Atau dari skenario juga ada, gua lupa ya. Yang jelas warnanya merah emblemnya. Oke, team skill non-Japanese, all shot plus 10%, pasif Japanese player killer. Main special skill slider cannon shoot ya. Ini sama kayak Pierre yang warna merah. Ya, Pierre debut yang warna merah, slider cannon shoot ya. Jadi mesti berdua. Terus ada dribble, straight line dribble. Terus ada evil attack 1-2. Pasifnya Japanese killer, status plus 15%. Attack 21.000, defense 12.000, physical 17.000. Nah, ini hidden skillnya ya. Wakashimasu status minus 5%. Jadi ini nggak perlu match up. Jadi begitu main Wakashimasu itu minus 5% kalau ada si Napoleon ini. Udah gitu Fury potensial. Jadi kalau staminanya makin dikit, statusnya ngeboost maksimum 10%. Lumayan ya. Ada lagi stamina killer untuk agility type. Jadi kalau musuhnya agility type itu plus 30% kalau match up. Ini kayaknya match up-nya ke Napoleon aja ya, bukan ke satu tim match up ke pemain agility plus 30 ya. Itu sih parah banget ya kalau kayak gitu ya, khusus Napoleon aja. Udah gitu ada tenacity. Jadi kalau staminanya itu satu, masih bisa nge-shoot. Misalkan stamina satu, jadi masih bisa pakai slider cannon shoot. Udah gitu ada penalti area master all shot plus 7%. Wah, ini klub sekarang mainnya ganjil-ganjil semua ya, nggak bulat ya sekarang ya. Ya, terus ada Sawada. Ya, Sawada Junior Youth yang buat nge-boost tim Junior Youth. Ini Matsuyama tukang begal yang tackle-nya GG. Sama Brolin auto block. Oke. Kita lihat sebentar ya teman-teman. Gue belum lihat status dari Napoleon-nya. Habis itu kita gacha. Oke, shoot-nya 8.100, lumayan gede ya, 8.100. Power-nya 6.300. Passing 7.400, dribble-nya agak kecil. Oke. Ini sih memang shooter ya. Berarti kalau gua simpulin, ini Napoleon ini memang Wakashimatsu killer dan agility killer ya. Agility killer. Jadi cocok buat teman-teman yang frustasi, susah ngejebolin gawangnya Ken Wakashimatsu DF. Kan warnanya hijau tuh, hijau ketemu biru. Nah, udah gitu minus 5% lagi. Oke, sebelum kita gacha, kita buka dulu tiket-tiket yang ada. Ini tanah bata nih, gue dari kemarin wangi mulu, tapi wah, kali ini bau ya. Yukun. Oke, suram. Wah, ini nanti tiap hari sampai berapa lama tuh? 18 hari ya. 18 hari ke depan ada free transfer. Free transfer dapat satu pemain ya, random. Ya, hoki-hoki dapat SSR, tapi SSR-nya itu middle school semua sepertinya kalau dilihat dari gambarnya. Nah, ini flare PHP nih.
Tuh, kan player-player PHP ini memang klub pinter ya, memang bohongin kita ya. Udah happy-happy tau-tau flare-nya flare PHP. Flare depan doang nyala, yang dalam agak nyala. Kan flare palsu lagi nih gue yakin nih. Tuh kan, gila demen banget ya klubnya. Chance, lu jangan bohong-bohong gua dah. Aduh, kasih chance. Mending gak usah di flare-in bro, jangan PHP. Oke, kita buka SSR tiket ya, biar menghibur sedikit ya, barangkali dipancing SSR tiket nanti kita dapat DC baru. Gila, tahu dong. Kalau ngomongnya udah ini memang nggak ada matinya, emang nggak ada obat emang nih. Please jangan dupe. Please. Wah kan. Ya ini. Ini bagus ya teman-teman ya. Cuman masanya udah lewat. Dulu bagus di zamannya, sekarang udah banyak yang bagus. Jadi ini udah nggak kepake. Mungkin untuk raid skenario mungkin masih bisa kepake. Oke, kita quit dulu sebentar. Gua gacha 200 ya, 200 DB aja. Ya kalau gua dapet salah satu aja, gue stop ya. Jadi ranjau gue cuman Takeshi. Ranjau gue cuman Takeshi. Please, klap. Asu. Aduh, kenapa ini Misaki-kun? Ganbate. Aduh, ganbate. Aduh. Aduh, ditipu gua. Oke, ini agak berbahaya nih, teman-teman. Jatah gua cuman 4 kali ya, please dong. Tolong. Please. Nyala aja. Hayya! Ore no zenryoku no sakka da. Ike! Ike! What? Wah, enggak salah nih. Woi, gila. Gimana nih? Waduh. Woi, tolonglah. Please, klap, please. Please, kasih gua SSR. Ikuzo, Tsubasa. Natu. Natu reza. Ah. Woi. Please. Brolin, Napo. Wah, ranjau. Aduh, capek dah gua. Ah, kan Naponya nongol kan. Naponya Napo Eser. Waduh, gimana nih? Oke, okay, last pull ya. Last pull. Please. Coba, bentar nih.
Gue butuh ritual dulu bentar ya. Oke, kita lanjut. Kita last pull ya. Please. Please. Aduh, jangan kasih gua ranjau dong. Masa dari 4 itu masa gua dapet ranjau? Gila kali ya. Wah, kacau. Ikuzo, Tsubasa-kun. Oh, Misaki-kun. Nani? Tsui shuto da! Mau dikata apa bro, bro? Aduh, mana ya? Last pull, last pull, last pull. Gua panas nih, anjrit. Aduh, pakai penuh lagi. Bentar ya. Last pull, please. Jangan kasih gua sawada lagi dong. Waduh, mana nih? Ayo, please, club, tolong. Brolin kek, Brolin. Siapa lagi tuh? Napoleon dah. Atau nggak Matsu? Gila kali ya. Masa gua dikasihnya sawada dari 4. Wah, gila cuy. Akibat terlalu rakus. Ah, ya sudahlah. Ini kayaknya memang lagi bau ya teman-teman ya. Ini DB nggak mungkin gua habisin teman-teman. Ya karena mungkin minggu depan mungkin ada apa namanya tuh, ada step up Jerman atau yang baru ya teman-teman, kita nggak tahu. Jadi lebih baik disimpan. Segini aja videonya kali ini, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.